Kesempatan kali ini saya mau memperlihatkan performa dari panel surya antara monokristalin dan polikristalin. Untuk yang sebelah kiri ini, untuk sorotek inverter 5500 watt, saya menggunakan tipe monokristalin. Dan untuk yang sebelah kanan ini, saya menggunakan tipe polikristalin. Yang saya mau perlihatkan adalah efisiensi atau performa dari jenis panel surya ini, dimana kita tahu untuk efisiensi jenis panel surya tipe monokristalin lebih baik dari polikristalin. Kita bisa melihat dari menu analisis, lalu kita pilih bagian PV power. Kita bisa lihat dari grafiknya saja sudah terlihat ini hasil dari tanggal dan jam yang sama ya. Ini tanggal 18 di jam yang sama. Kita bisa lihat di sini untuk yang tipe mono, yang ini tipe poli. Bagi yang masih bingung perbedaan antara monokristalin dan polikristalin, kita bisa lihat dari hasil performanya, efisiensinya. Ketika panas terik, untuk yang mono menghasilkan lebih baik dan rata-rata tidak menurun tajam, hasil malah lebih baik. Dan untuk tipe poli kita lihat semakin lama semakin melandai, performanya menurun. Untuk tipe monokristalin ini efisiensinya lebih tinggi 15-20%, untuk polikristalin menjadi 13-18%. Dalam kondisi suhu yang tinggi dan teduh pun untuk yang mono sangat stabil. Untuk poli dalam suhu yang tinggi kurang efisien, malah bisa rata-rata menurun. Kelebihan dari polikristalin adalah di estetika, karena untuk jenis polikristalin panelnya lebih kebiruan, untuk yang mono lebih kehitaman. Untuk harga memang untuk yang mono lebih mahal karena terbuat dari silikon tunggal, untuk yang poli sudah campuran. Jadi untuk kinerja tetap unggul monokristalin daripada polikristalin. Jadi untuk efisiensi yang tinggi pilihlah tipe mono, tetapi jangan lupa disesuaikan dengan budget juga. Untuk jangka panjang ya lebih baik memilih tipe monokristalin. Untuk ketahanan rata-rata hampir sama, kurang lebih di 5 tahun mono maupun polikristalin, hanya beda di efisiensi dan performa kerja. Performa kerja mono lebih baik, kita bisa lihat di grafik ini. Terima kasih.